الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang saya raikan ahli panel kita pada malam ini, iaitu Ustaz Ilyas Ismail dan Habib Muhammad Al-Mahdali, dan yang saya kasihi lagi saya sayangi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita kekuatan, telah memberikan kita peluang untuk kita hadir pada malam ini bagi kita membincangkan perkara yang bagi saya cukup penting, iaitu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Kita pada hari ini sudah pasti dan secara jelasnya kita berada di fasa yang akhir kehidupan di alam muka bumi ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kerana kita berada di alam yang akhir ini, maka tuan-tuan tidak ada pilihan untuk kita melainkan kita perlu mengetahui apakah jalan-jalan, apakah peluang-peluang, apakah cabaran-cabaran yang ada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan pengetahuan kita itu, kita akan dapat petunjuk-petunjuk agar kita boleh melangkah dengan langkahan di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya berikan mic ini kepada penceramah kita pada hari ini, saya ingin perkenalkan dahulu biodata kedua-dua ahli panel kita. Yang pertama, Ustaz Ilyas Ismail. Ustaz Ilyas Ismail ini berpendidikan BA ataupun dengan maksud degree sarjana muda Usuluddin dan dakwah daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Sebelum itu beliau mengambil pengajian diploma pengajian Islam, Al-Quran dan Sunnah di Kuis. Sijil beliau Muhammad Ilyas Ismail dilahirkan di Kedah dan memulakan pengajian di Maktab Mahmud Al-Ustar Kedah. Maktab Mahmud, tuan-tuan, tak jauh mana, dekat dengan kita saja. Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam bidang Al-Quran Sunnah. Kemudian beliau meneruskan langkah mendalami ilmu di Universiti Al-Azhar di Mesir. Sejak 2007 beliau telah bergiat secara serius dalam bidang latihan dan motivasi. Kursus yang dikendalikan beliau lebih menjurus pada motivasi, inspirasi pembangunan diri dan kumpulan yang disebut sebagai Self Improvement and Team Player. Ini dibuktikan dengan komitmennya sebagai pengarah dan jurulatih utama di syarikat beliau sendiri, iaitu High Step Consultant. Beliau memiliki beberapa sijil latihan bertaraf antarabangsa seperti Neuro Linguistic Programming from USA
dan terapi aura syifa daripada Indonesia. Kini beliau telah melatih lebih daripada 10,000 orang peserta bagi agensi-agensi kerajaan dan swasta, termasuk juga NGO dan juga sekolah. Pengalamannya menjelajah ke beberapa buah negara di Asia dan Timur Tengah seperti India, Sri Lanka, Turki, Saudi, Jordan, Mesir dan Singapura, menambahkan kematangannya dalam bidang latihan ini. Beliau secara rasminya, secara jelasnya, beliau yang kita kenali bukan sahaja sebagai seorang ahli motivator, tetapi beliau juga adalah penceramah di TV-TV. Dan kita kenal, biasa lihat beliau berada di Tanyalah Ustaz TV 9. Beliau pernah berada dalam acara perancangan Al-Kuliah TV 3, di klinik di Hijrah TV Al-Hijrah, TV 1, TV 9, TV 3. Semua TV dia conquer, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada malam ni, tuan-tuan, kita tak payah tengok semua TV, kerana semua TV nak dia. Jadi seolah-olah kita tengok semua TV pada malam ni. Tuan-tuan, puan-puan saya hormati sekalian, pada malam yang berbahagia ini, kita bukan sahaja secara kita berhadapan face to face begini, tapi juga kita mempunyai live daripada Facebook. Ya, apa nama? Raudah TV dan juga Taman Syurga. Taman Syurga online. So, jadi ya, kita berharap tuan-tuan semua, kalau yang dah ada Facebook itu, boleh kongsi-kongsi dan share-sharekan program online kita pada malam ini. Raudah, Raudah TV @s AS Alustar dan juga Taman Syurga online. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, pada malam yang berbahagia ini, saya ingin teruskan kepada perbincangan kita, yang bagi saya ini merupakan perkara yang sangat penting pada hari ini, kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu-isu semasa di luar sangat membimbangkan kita, sehingga ada satu kelompok yang boleh memberikan satu pandangan yang menyebabkan masyarakat mula confuse berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan ibadat. Apakah perlu lagi beribadat? Apakah perlu lagi kita kepada amalan-amalan yang telah biasa dibawa oleh Rasulullah ini? Sehingga kan ada yang mempertikaikan bahawa Rasulullah itu, apakah ia maksum ataupun tidak. Jadi hal ini menyebabkan kita merasakan sangat penting pada hari ini untuk kita bicarakan berkaitan dengan siapakah diri kita jika dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini sama dengan Rasulullah ataupun kita hanyalah sekadar manusia biasa yang bila bercakap kita bercakap seperti mana manusia biasa, tetapi itulah Rasulullah. Kita bercakap seperti manusia biasa, tapi beliau bercakap adalah bersandarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk pusingan yang pertama ini, bagi persoalan yang pertama ini, saya ingin meminta kepada Ustaz Ilyas untuk menyampaikan, membincangkan, memperjelaskan sedikit berkaitan siapakah diri kita jika dibandingkan dengan Rasulullah, dan kenapakah masih ada yang pertikaikan hak Rasulullah SAW sebagai seorang yang maksum ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Fadhil Dr. Syukri, Dr. Syakir yang mempengerusikan sebagai moderator pada malam ini. Terima kasih doktor. Seterusnya kepada rakan bicara wara, Tuan Guru yang saya muliakan Al-Fadhil Habib Muhammad Al-Mahdali. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan diberikan umur yang panjang. Seterusnya kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmah, Kampung Limbung, Langgang.
dan seterusnya kepada para alim ulama, asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tak dilupakan kepada ibu saya yang ada di belakang, yang paling comel itulah, mencari pula isteri dan anak-anak saya juga, dan seterusnya kepada anak-anak, adik-adik, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah sekalian. Faham semua? Alhamdulillah, sihat. Seronok saya dapat kembali bertandang di tanah tumpah darah airku negeri Kedah ni. Semalam dalam program di Jeniang Batu 10, program pagi tadi di Sik, dan Sik pun tak asing bagi saya lah, kampung keluarga saya juga. Jadi kita kelik kampung lawang, macam itulah lebih kurang bunyinya. Jadi kita berasa serenuk nak ceramah malam ni teh. Tu ceritanya. Jadi insyaAllah saya tak berhajat nak cakap Sik malam ni, kita cakap bahasa Kedah standard cukup lah. Walau bagaimanapun, terima kasih Al-Fadhil Dr. Syakir atas lontaran soalan sebentar tadi. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mulia lagi agung akhlak yang agung, innaka la'ala khuluqin azim. Seringkali kita sebut Nabi sebagai insan yang sangat kita sayang, yang kita dambakan syafaat baginda, yang diakui sendiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Baginda itu akhlaknya Quran. Maknanya daripada awal surah Fatihah hingga surah An-Nas, semuanya ada pada tubuh, batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mulianya bagi dan Nabi adalah kerana daripada keseluruhan jumlah para Nabi 124,000 orang, Nabi kita terpilih dalam kalangan Rasul. Dan kurang lebih dari kalangan 314 Rasul, kurang lebih Nabi kita terpilih dalam kalangan 25 Rasul. Dan daripada 25 Rasul, baginda Nabi kita sekali lagi tersenarai dalam kalangan 5 Rasul Ulul Azmi. Dan daripada 5 Rasul Ulul Azmi itu, Nabi kita merupakan Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita rasa amat bertuah menjadi umat Nabi. Jadi umat Nabi kita rasa amat bertuah, amat bertuah. Dalam kampung kita kalau ada seorang ustaz tu masuk TV pun berasa kembang dah. Oh, ustaz tu main kampung kami dah baru ni. Oh, ustaz tu bukan dia. Kalau dia masuk TV tak tahu 7 keturunan cerita. Padahal laporan banjir buat pis kat belakang wartawan. Cerita masuk TV dia buat macam tu belakang kamera. Baik itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga tak terlepas daripada fitnah-fitnah, kalam-kalam jahat manusia. Baik itu kalau ada Dr. Syakir tanya tadi, ada manusia-manusia yang seolah-olah dia memandang rendah kepada Nabi ini, kita sangat tak setuju perangai macam ni. Dulu dah ada perangai macam ni. Kata mereka, qalu ma antum illa basharum misluna. Apa? Kalian ni semua Nabi-Nabi, tak lain tak bukan lebih kurang kita, manusia biasa lah. Nabi pun cerai, Nabi pun gaduh, Nabi pun ada silap, Nabi pun dia perangai ni Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah Yasin. Dah ada dah puak-puak perangai macam ni. Dia menganggap Nabi ni macam manusia biasa, dia beranak serupa kita, dia buang yang kecil ke masuk beli ayak ke, sama macam kita. Dia ada sedih dia apa. Jadi apa guna nak hormat sangat? Ada puak-puak jenis masuk ayak macam ni banyak. Baik itu tuan-tuan, dulu pernah dirakamkan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi ataupun isteri-isteri Nabi pernah didatangi oleh beberapa orang. Yang mana beberapa orang ni mai dengan soalan-soalan yang kita kata kurang ajar, soalan yang kurang ajar, kurang adab. Dia tanya kepada isteri-isteri Nabi, dia tanya kepada isteri Nabi, bahasa mudah faham lah ya, kita nak terjemahkan. Dia kata, dia tanya, ya umul mukminin, Nabi ni di rumah ni biasa malam-malam Nabi buat apa? Malam-malam Nabi duk buat apa malam-malam? Kata isteri Nabi, malam-malam baginda Nabi ada ketikanya tidur, kemudian Nabi bangun solat, kemudian tidur seketika sementara menantikan subuh. Gitulah. Oh, tidur juga. Tidur. Nabi tidur. Dia macam terkejut. Dia duk berasa Nabi ni
Mana tidur-tidur dah. Semayang sepanjang malam. Dan dia pun beranggapan, saya tak ada tidur. Sepanjang malam saya semayang. Mai hak seorang lagi pula, dia tanya, Nabi ni siang-siang hari dia buat apa? Siang-siang dia buat apa? Supaya kita kan kadang basuh motor ke, kan, duk mengai apa, duk tepi bendang, duk buat duk main layang apa kan? Duk buat apa? Kata isteri Nabi, Nabi siang hari ada ketikanya Nabi puasa, ada ketikanya ada hari Nabi tak puasa. Gitulah. Oh, ada hari tak puasa. Nabi pun tak puasa. Saya hari-hari puasa. Allah. Tu dia tuan-tuan. Tu tak apa lagi. Mai orang ketiga lagi bagui. Dia balas terus. Dia tanya apa? Dia tanya, "Nabi ni dia macam mana? Kat rumah Nabi ni dia macam mana?" Maksudnya ialah dengan cucu ke, dengan orang rumah dia macam mana, dia duduk layan mana, ada duduk pergi jalan Tesco ke apa dah. Lebih kurang macam itulah nak bagi fahamnya. Nabi ni di rumah suasana dia macam mana? Apa kata isteri Nabi? Nabi ni bergurau. Nabi ni ada ketikanya time semayang, semayang. Bersama dengan keluarga, ceria orang dia. Oh, kahwin juga. Kahwin juga Nabi ni. Ada masa ceria-ceria. Saya tak ada. Saya kahwin pun tak. Saya tak kahwin. Kahwin ni leceh. Lu fikir nak jaga hati mak mentua lah. Nak buat pergi jalan mana. Bila nak fikir akhirat? Tak kahwin, saya tak kahwin. Jadi ketiga-tiga mereka ni seolah-olah mereka anggap Nabi kita ni atau Nabi Muhammad SAW tu macam banding dengan mereka tu cerai. Bagi mereka lekeh sangat lho. Nyak Nabi ni hebat sangat. Akhirnya sembang-sembang mereka ni sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, sampai ke pengetahuan Nabi. Maka Nabi pun bila dengar ada orang kata lagu tu, Nabi pun kata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Kalian yang mengatakan aku begini begini, aku ni tidur, aku ni ada hari tak puasa, aku pun menikah. Dengar sini. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ni, demi Allah, Nabi kata, aku ni orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di kalangan kamu ni aku ni. Nabi kalau mengaku tu betul ya. Kita kalau mengaku tu perasan. Akulah orang paling kuat mayang. Ha, merapu. Berapa kali Jumaat tak nampak. Nabi kata aku ni orang paling bertakwa dan paling takut pada Allah. Akan tetapi kata Nabi, lakinni asumu wa uftir. Aku puasa dan ada hari aku tak puasa. Dan aku juga wa usolli warqud, ada hari aku semayang. Ada ketikanya aku, maksudnya tidur, semayang, rehat je tu, bukan sepanjang masa tu semayang. Wa atazawwajun nisa, dan aku ni menikah. Aku menikah. Akhirnya Nabi SAW tutup dengan hadis tu, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang tak suka akan sunnah aku, maknanya siapa yang tak suka aku punya cara hidup, aku menikah, aku tidur, aku puasa, aku bergurau senda, tak suka cara aku ni, bukan kalangan umatku. Ha, ini ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dah peringat kat kita, jangan duk underestimate kat Nabi kita ni tuan-tuan. Jangan macam tu. Dia ada setengah orang, Dr. Noh Habib Noh kadang, ada setengah orang dia memang, dia pandang setengah-setengah orang tu, dia pandang rendah. Ustaz bini berapa? Orang perempuan dah berapa? Seorang. Seorang. Ustaz seorang lah. Alah. Dah apa masalah hang pakcik? Hang banyak duit ke, hang banyak apa, hang pergi buat ni lah. Kut hang orang minat sampai 18-19 pergi lah. Tak handuk petikai aku bini seorang dua ke apa-apa, siapa apa masalah. Ada ada orang lagu tu. Sama macam tadi dengan Nabi. Eh, apa tidak? Mayanglah nama Nabi. Dia jangan lagu tu. Manusia biasa. Lepas tu Nabi ajak kita. Macam saya kadang kan. Orang dia pandang kita ni ustaz-ustaz ni kadang. Dia pandang kita ni kalau penceramah ke ustaz ni, dia pandang dengan satu pandangan yang tinggi sikit lah. Terima kasih. Hormat ke kita. Tapi jangan sampai keterlaluan anggap kita ni bukan macam orang biasa. Kadang-kadang saya, macam saya berceramah, ceramah-ceramah, balik rumah, suami kepada isteri, anak kepada mak, ayah kepada anak-anak. Takkan rumah pun ceramah lagi. Sampai depan pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun, Allah berfirman,
Oi, tak habis lagi ceramah. Agak-agaklah. Ceramah lagi dah. Kadang saya bawa isteri anak-anak pergi main apa, duk mandi tepi laut apa kan, buat pasiak lah apa, seronok budak-budak. Ada makcik-makcik kadang lalu, "Eh, ustaz." Ustaz biasa tengok dalam TV. Profesor tengok dalam TV. Mai ko belah Perak biasa tengok dalam tali besen. Oh, tali besen. Mujuk tak taliban, tali besen. Oh, biasa tengok dalam TV, ustaz pun main pantai. Dah kita tak pakai kepiah dengan t-shirt seluar mandi, boleh pakai macam ni pi pantai, tapi nampak tak berapa nak ni sangatlah tuan-tuan, pun agak-agaklah main pasir takkan pakai lagu ni. Warak pun agak-agaklah. Kita pakai t-shirt, dia pun, "Oh, ustaz pun main pantai." Yalah, ustaz ni tempat dia masjid Mekah, macam tu lah. Tika, tak boleh pantai-pantai pun larok. Ada sekali saya makan durian dengan apa ni, mak saya dengan isteri pun. Tengah dia makan durian, pak cik tu main, pak long mana main tegur. "Loh, ustaz. Ustaz pun makan durian." Pungga. Ustaz ni apa makanan dia? Kurma, habatus sauda, minyak zaitun, kismis, kokak kismis tu 7 botol. Tak boleh makan durian. Apa masalah? Kita ni manusia biasa. Kalau Nabi tu, sungguh kita kena letak satu pandangan yang tinggi terhadap Nabi. Tapi dalam masa yang sama, sungguh pun Nabi manusia, tapi Nabi manusia luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas Ismail atas penjelasan dan penerangan yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Suratul Al-Anfal ayat 32. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu penegasan ataupun penjelasan keyakinan terhadap kita umat akhir zaman ini. Apa yang disebut, dan tidaklah ke atas kita sesuatu hukuman itu sekiranya kamu anta itu merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW masih berada dengan kita, maka tidak ada azab terhadap diri kita. Allah. Rasulullah SAW dah lama meninggalkan kita. Tapi apa yang dimaksudkan itu, apabila hati kita sentiasa ingat kepada Rasulullah, hati kita sentiasa ada dalam diri kita ini, sentiasa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, azab daripada Allah itu akan menjauh daripada daripada kita. Amin. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama untuk kita mengati Rasulullah, kita teruskan sedikit dengan selawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas daripada pusingan kedua, nanti kita akan masuk pusingan kedua. Selepas daripada pusingan kedua itu, saya akan buka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian jika ada sebarang persoalan yang untuk dipertanyakan kepada ahli panel kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh angkat tangan, dan nanti saya harap ada ustia yang boleh bawa mic ke kepada bertanya soalan, untuk menanyakan soalan kepada ahli panel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersedia dengan soalan kalau ada selepas daripada pusingan kedua, maka saya akan buka kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini bukan rekaan soalan, ini direct soalan. Soalan ni saya tak pernah bagi kepada semua para penonton. Ini semua adalah hasil daripada diri tuan-tuan sendiri, daripada untuk mengetahui suatu perkara yang tuan-tuan rasa penting untuk diperjelaskan pada malam ini pada kita. Allah. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau cakap panjang. Kalau saya bercakap,
ahli panel lain rasanya tak ada peluang untuk bercakap. Pada malam ni yang saya saja kalau begitu. Nak dengar daripada Ustaz Ilyas Ismail kita yang semua tertunggu-tunggu. Kalau saya bercakap, depa semua akan tidur. Tapi Ustaz Ismail cakap tak akan lena. Pada malam ni insya-Allah riuh sikit ya Ustaz nah. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita teruskan lagi. Kita dah dapat dah pesanan-pesanan daripada Habib berkaitan dengan pesanan Rasulullah. Apakah hari ini bila dah kita dah dengar pesanan-pesanan tadi? Itu adalah serba sedikit daripada pesanan Rasulullah yang telah pun disampaikan oleh Habib. Apakah kita masih ada lagi ruang untuk kita abaikan pesanan ini? Apakah masih ada lagi rasa tak mahu untuk laksanakan pesanan-pesanan ini? Dipersilakan Ustaz. Yes. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat Quran yang biasa kita dengar, Allah Taala menyebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila orang beriman, tanda-tanda orang beriman tu apa dia? Kalau dibacakan akan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan dia. Setengah ulama menyebutkan juga, bertambah keimanan itu artinya ayat Quran bila dibaca pada dia, bertambah sayang pada Quran dan bertambah sayang kepada yang bertanggungjawab membawa Quran kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita baca Quran, dia kena ada rasa dekat dengan Nabi. Kita ni jangankan kata Quran, kalau nak diikutkan segala perkakas barang yang berkait dengan hidup Nabi, kita kena ada rasa sayang. Orang yang pakai serban ke, pakai jubah ke, orang yang apa-apa ajalah yang berkait dengan kesukaan Nabi tu, dia kena ada rasa dekat. Khususnya di akhir zaman, umat makin lupa. Teringat saya dulu Habib, ya, di ceknya dulu, masya-Allah. Ceknya dulu masa dia mula-mula dia apa ni istihad dia negara Islam dulu ni kan. Dia kan dulu merdeka daripada apa tu Rusia dulu kan. Jadi sebagai nak simbol kepada pengisytiharan negara Islam dia tu kena ada simbol. Jadi apa dia? Ada satu orang Habib juga menghadiahkan satu mangkuk yang diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama mangkuk tu Al-Ghurra. Al-Ghurra mangkuk Nabi tu. Nabi ni kalau tuan-tuan perasan, dia suka bagi nama setiap barang. Itu sunnah juga tu. Dia ada barang, dia suka bagi nama. Macam contoh Nabi ada mangkuk, Nabi namakan mangkuk tu Al-Ghurra. Cuba sebut. Di sini, bukan di sini. Ada Nabi, Nabi ada tikar. Tikar Nabi, memanglah tikar. Tapi Nabi namakan dia Kaz. Nabi ada teko. Teko. Nabi namakan dia Sadir. Ada barang, tapi namakan tu tanda. Dia kalau benda tu punya sayang, dia pun nama. Kucing. Kucing. Kucing lah ya. Biasa orang Kedah kalau cakap Habib, G tu hilang. Sebab G orang Kedah, orang Terengganu ambil. Sebab itu saya kalau forum dengan orang panel tu, seorang lagi orang Terengganu, standby, kita tahu dah. Inilah yang saya nak tekangkang. Oh, dia nak tekan. Kucing-kang tu. G pergi kat dia. Naik van 7 orang, tambah seorang 8. Dia bukanlah lapan, lapang, lapang. Sayang, aikan, makan ayam. Jadi, apa tu, begitulah juga dengan barang-barang. Kalau orang dia sayang apa pun, dia boh. Nama kalau kucing, dia sayang kucing. Tompok, boboi ke apa. Bagi nama lain. Tuan-tuan, sayang kat rumah, panggil apa? Oi, oi, panggil oi. Panggil apa? Tak tahulah orang baru-baru menikah. Apa, insyaAllah. Doktor panggil apa? Kau rumah panggil apa? Dia panggil paling dekat sekali lah. Eksperimen paling dekat. Doktor panggil apa? Habib biasa panggil apa pada isterinya yang pertama, yang sulung itu? Masya Allah. Panggilnya apa? Saya panggil nama kesukaannya. Oh, apa nama kesukaannya? Rahasia. Oh, rahasia. Nakal juga Habib. Masya Allah. Ustaz utang kan nanti kena jawab nanti doktor kita. Macam-macam lah. Ada orang dia panggil isteri dia B. Oh, B. Baby. Oh, tua-tua baby. Allah meremang. Ada panggil Anja. Ada panggil ada abang tu standard lah. Abang. Abang ni pun tengok hari ke.
Lama-lama bang tu kalau banyak kali sangat, lalah kena komat. Bang 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 bang, laki dia main Allah bang Allah bang, apa komat pula bang banyak kali sangat, nanti dia kena komat. Allah. Jadi ada orang dia, oh, tapi budak-budak muda lah dah, dia panggil pakwa makwa dia, dia panggil pa dengan ma. Haji. Ha, kalau bahasa wasat doktor, pa dah kalung. Loh, pa dah kalung. Oh. Makwa tu balas lo. Eh, pakwa dia balas lo. Nepe. NPE, nepe. Kalau orang Kedah, AWT, wak. Hmm. Masya Allah. Pakwa tu balas balik, kek rurik. Oh, sakit perut cirit. Ah, punya ringkat. Nabi pun sama, dia ada barang-barang kesayangan, dia bagi nama. Tentu ada handphone pun lah nama. Samsiah ke apa? Samsung. Samsiah. Makwa tak jadi nak nikah. Oh, buh nama Samsiah. Jadi bila mangkuk tersebut dibawa, diterbangkan daripada London, bawa pergi ke ceknya, yang menariknya apa dia? Saya nak gambarkan suasana orang terhadap mangkuk. Allah. Mangkuk tu masa sampai dekat airport, Allah, yang sambutnya Presiden Ramzan Ahmadovic Kadirov. Yang sambut tu Presiden ceknya, oh, dia sambut dalam yang bawa mangkuk tu pula pakai private jet. Pesawat private besar bawah mangkuk. Yang sambut tu Presiden beratok semua. Ambil masa ambil itu Presiden tu sendiri pun teriak mengalir mata. Oh, Allah. Oh, tu dibawa naik Rolls Royce. Kereta tak ada bumbung, banyak raja-raja pakai kereta tu. Berdiri tak sanggup nak duduk pegang mangkuk. Di sepanjang jalan di ceknya tu semua pakai tu berbaris beratok, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pada mangkuk. Tuan tayanglah tu bau mangkuk pakai teriak. Kalau tuan mangkuk tu mai, rebah pasal. Rebah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok suasana tu menghibahkan. Buka YouTube lah ni, orang kita kerja YouTube. Type lah mangkuk Nabi ke, jangan mangkuk ayun, tak jumpa. Mangkuk Nabi ke Prophet Bowl apa macam tu lah, ada peristiwa tu. Punya sayang pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita ni nak bandingkan Nabi tu, soalan tuan-tuan. Nabi punya setiap inci tubuh badan Nabi semuanya mulia. Kalau di Turki ada satu muzium nama Muzium Topkapı. Muzium Topkapı ni menyimpankan khazanah para anbiya, termasuk Nabi kita pun ada barang-barang yang Nabi punya, termasuk rambut Nabi. Rambut Nabi ada dalam muzium tu, ada rambut duk simpan, orang depa simpan dalam muzium. Rambut kita pergi mana? Rambut kita pergi mana? Oh, kesembang kemas kan? Nabi biasa. Nabi pun macam kita, macam kita. Kita celah mana? Nabi tuan-tuan, rambut dalam muzium, rambut kita pergi mana? Saya pun kadang saya pun tak tahu kan rambut kita pergi mana, papas gunting tu. Barbershop mana kita tak tahu dia bawa pergi mana. Tapi adalah kawan kita rajin tanya. Mamak-mamak mana hak duk potong tu? Aneh. Ini semua rambut yang terabuk atas lantai tu kan? Ini semua rambut mana pergi? Dia kata, "Abang, ini oh ini semua rambut, ini semua rambut kasih itu orang kebun." Kasih orang kebun. Apa pasal kasih orang kebun? Itu tabur dalam kebun, itu nanti karbau pendek, dia sodut, dia masuk itu hidung, dia terus sompah tak masuk ini kebun. Babi. Oh, lama sangat fikir tu. Babi, babi masuk kebun mana orang duk motong apa tu kan. Kalau tabuk rambut babi tu kan, dia kaki pendek, kalau dah masuk hidung dia nak nak kuih mana, kaki tak sampai. Jadi dia pantang tujuh keturunan, takkan masuk. Tengok tuan-tuan, rambut Nabi dalam muzium, rambut kita buat halau babi je. Anak berlagak tang mana lagi bang oi. La ilaha illallah, jauhnya kita dengan Nabi. Allah. Sebab itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuzu, ambillah, peganglah sekuat-kuatnya. Allah. Sebab itu bila kita cakap malam ni forum kita ustaz doktor berkait dengan apa ni, pesan Nabi terhadap akhir zaman. Satu perkara paling penting kita kena ingat, Nabi menyebutkan apa? Tanda-tanda dunia nak menuju kiamat, idza dhuyatil amanah. Apabila amanah itu disia-siakan. Amanah itu disia-siakan, fantazirus sa'ah. Tunggulah saat kehancuran ataupun dunia nak kiamat. Sahabat tanya, macam mana pula amanah tu disia-siakan? Jadi lagu mana amanah disia-siakan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnida ila ghairu ahlihi." Allah.
apabila amanah ke jawatan ke tanggungjawab diserahkan kepada orang yang bukan ahli, tak layak, maka tunggulah saat kehancuran. Ya Allah. Tu Nabi SAW pesan elok kat kita. Sebab itu kita menyaksikan dunia hari ini, tuan-tuan, berapa ramai manusia yang tak amanah, khianat dalam semua bidang. Ada wakil-wakil dia, termasuk dalam bidang ilmu. Banyak benda hang tak reti, bukan bidang, jangan cakap. Habib, ada hadis kan Nabi sebut, sayati zamanun ala ummati sanawatu khada'at. Nabi kata akan datang satu tahun zaman. Bila saya cerita ni, tuan-tuan fikir sendirilah, dah jadi, sedang jadi, akan jadi, agak tuan-tuan lah. Apa jadi? Kata Nabi, ketika itu banyak yang senario yang Nabi sebut tu macam-macam. Antaranya ialah wayukhawanu fihal amin. Orang yang ada amanah dianggap pengkhianat. Pengkhianat diberikan amanah. Wayukazzabu fihas sadiq. Orang yang bercakap benar dianggap pembohong. Wayusaddahu fihal kazib. Orang yang bercakap bohong dianggap benar. Nipu siang malam, kencing kuat. Orang lain masuk beli yang bayar dua pang tu. Dia dua ringgit. Dua ringgit. Lepas dua ringgit, dia kencing derah. Berlumut dinding. Dia apa faham tak ni? Clear. Wallahualam. Eh takkan tu je. Cerita tak habis. Tak mana dia tu? Ha, sudah. Di ujung hadis tu. Di ujung hadis tu Nabi kata apa? Dia tak habis kat situ. Tuan-tuan buka hadis tu, sedap tuan-tuan. Di ujung tu Nabi kata apa lagi? Dahlah suasana jadi carca merba semua. Di ujungnya Nabi kata wayang tiqu fiha ruwai bidah. Maka golongan ruwai bidah akan mula berbicara, bercakap-cakap. Sahabat Nabi pun tak berapa nak faham ruwai bidah ni nama mana pula ni, ruwai bidah, bidah, bidah mana pula ni. Nabi menjelaskan siapa ruwai bidah. Dengar molek. Dengar lelok tuan-tuan, dengar lelok, nah dengar lelok. Ruwai bidah ni siapa dia? Orang yang jahil. Pertama dia jahil, dia bodoh. Oh kasar ustaz. Lepas tu kurang cerdik. Bodoh lah jahil tu, nak kata lagu mana lagi, bodoh lah. Wah terasa sangat. Pertama dia bodoh, dia jahil, dan dia berani bercakap tentang urusan orang ramai. Dia tak ada ilmu, dia tak ada kepakaran, berani cakap dalam WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dia, dia bercakap. Kalau dalam WhatsApp group setakat nak kata salam subuh semua, jom semayang berjamaah, salam tahajud teman-temanku semua. Tu banyak puak-puak macam tu, ramai. Tapi lalah tak nampak pun di masjid. Ada. Ada tapi bukan sini. Banyaknya di Baghdad. Cakap tu tak ada ilmu, tak ada apa, dia mentang. Macam kita lah ni duk wabak coronavirus apa semua. Pakar-pakar kan ramai, dia pun cakap. Dia kata penyakit ni dah lama Nabi sebut. Astaghfirullahalazim. Bila pula Nabi sebut penyakit coronavirus? Lah ni panggil COVID-19 sah, eh? COVID-19 lah. Mana Syekh ente tahu Nabi sebut apa ni penyakit corona? Tu Nabi sebut. Wahan. Astaghfirullahalazim. Itu wahan. Yang duk jadilah ni Wuhan. Wahu. Lain la ilaha illallah empat long ngaji mana mu ni? Eh nak kena pelangkung ke? Yang Nabi sebut tu kan umat apa Islam akhir zaman diterkam daripada seluruh dunia, musuh-musuh semua macam satu hidangan tu, kerana umat Islam di zaman tu penyakit apa? Wahan. Itu maknanya hubbud dunia wa karahiyatul maut, itulah cinta dunia takut mati. Yang hak duk kawasan duk jadi tu Wuhan. Astagfirullah. Dia baris lain, huruf beja lain jadi kot lain. Lepas tu confident. Dah lama Nabi sebut, oi, hang mengaji mana? Maka bertebaranlah kejahilan di atas dunia. Bertebaran. Hak tak tahu apa, copy paste dari grup sebelah. Copy paste dari grup sebelah. Mana tahu? Tak tahu, copy paste grup sebelah. Jangan, Nabi pesan dah, jangan duk jadi ruwai bidah, benda tak tahu sengat. Kita orang Islam, Nabi ajak apa? Nabi ajak apa?
falyakul khairan awil yasmut. Cakap yang bagus, tak ada apa nak kata apa, sengak. Dan kita orang Islam diajak dalam seminggu sekali mesti sengak, wajib sengak. Bila? 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 Khutbah Jumaat. Betul tak? Islam nak ajak diam. Hatta orang lain nak pesan suruh diam pun tak boleh. Walaupun berkata diam, tak boleh. Sengak Ustaz boleh tak? Cakap tak habis-habis ni. Sengak Ustaz. Islam nak ajak tu pun cakap juga tengah khutbah pun. Tok Khatib tu geram nak punggai rasa kayu tu, geram. Cakap. Padang serban atas kepala, geram semua. Ada. Ustaz biasa jadi kan jadilah aku duduk cerita ni. Aku duduk khutbah pun depan cakap belakang, geram. Baik tu ingat, jangan jadi manusia ruwabidun. Benda kita tak tahu, diam. Tidak termasuklah dalam kalangan orang yang tidak amanah. Macam kita duk urus takbir masjid ni. Apa ingat urus takbir masjid ni ingat senang tuan-tuan? Ingat senang? Komplain memang senang. Tu imam baca pendek sangat, panjang sangat, semua salah. Lain kali tarik hak komplain tu. Amai? Amai? Sengat. Allah bunyi. Tu komplain kata tu imam baca ayat tu, ayat tu. Amai, amai, amai. Tak pun ada masjid kadang komplain. Apa punya masjid, duit punya banyak, program tak ada. Duit banyak, program tak ada. Dak lah ni, program banyak, hang mana? Betul tak? Ha? Jangan lagu tu. Baik tu kita mengurus takbir masjid kena ada tiga sifat. Apa dia? Tiga sifat dalam mengurus takbir masjid ni. Ni saya ambil dalam, dah kita dalam masjid, konteks masjid lah. Pertama disebut idarah. Apa makna idarah? Hal berkait dengan urus takbir pejabat. Account. Duit orang ramai bagi. Takkan semua masuk tang ni. Allah. Jangan salah poket. Ha, duit orang ramai, sumbangan orang ramai, kena ada audit lah sikit, ada tulis sikit kutipan Jumaat berapa tu. Sistem, sistem idarah. Apa lagi? Yang kedua, kata ulama apa dia? Riayah. Apa mana riayah? Maintenance. Maintenance. Aircon kalau dah banyak biji, dia kena tengok. Kadang-kadang power tak boleh pi. Power tak boleh pi. Kalau aircon lagi banyak, lama-lama padam lampu. Padam. Saya biasa ceramah dulu. Tengah saya ceramah, mereka usung orang main jenazah letak depan. Seumur hidup saya ceramah dengan orang hidup. Hang usung letak jenazah ni, siapa pun letak depan. Oi, lain macam. Mereka kata, tak, sehari lepas ustaz ceramah, mereka nak minta ustaz tolong imam. Oh, ingatkan suruh dia dengar. Awal sangat. Biasa telkin bubur di bawah dulu. Simpan dulu baru telkin. Awal sangat. Saya pun bila letak jenazah depan, nak buat lawak pun tak tergamak. Takut bergegak kanda. Kawan takut kawan tu duduk gelak. Gelak. Dia kata, aku hidup tak ada jumpa ustaz. Meninggal baru jumpa ustaz. Mana nak tahu. Tak, nak ceritanya, Habib, tengah-tengah saya duduk ceramah-ceramah tu blackout. Blackout. Tentu agak siapa lari dulu? Saya. Saya bangkit pelan-pelan pergi tanya awak berjabat ke lah. Tak pasal jenazah tu depan sangat. Takut kat dia main. Ustaz seorang nampak. Jadi maintenance kena jaga. Maintenance kena jaga. Kebersihan masjid kita. Blek yak. Selak tu kena ada. Cangkok hook tu. Macam kita orang lelaki kadang masuk blek yak. Nak sangkut. Nak sangkut. Tak ada hook tu nak sangkut tahu mana. Tak sanggup tahu mana? Mahal sangat ke paku tu nak paku tuan tu? Saya besok kadang, oh tak ada sanggup. Tak sanggup tahu mana seluar? Allah payah apa Ustaz? Sebai lah tang tembok tu. Saya tak mau. Kawan saya biasa sebai, hilang. Orang sebelah buat lari. Saya tak mau. Lepas tu, hak tak ada selak lagi, lagi masalah. Yang ketiga kata ulama, urus takbir masjid. Yang ketiganya dipanggil apa? Imarah. Apa makna imarah? Macam mana kita nak meramaikan orang main masjid? Macam mana nak ramaikan orang? Ni ada kamera pacak ni semua. Baru orang lain tahu, oh masjid kita ada buat program. Lain kali nak main lah. Imarah, macam mana nak bagi orang ramai? Ni buat banner ni, imarah ni.
Tapi ni edit sangat. Saya tengok comel sangat. Saya pun tak perasan. Saya ke Zul Arifin tadi? Dua kali tengok Zul, kali tengok Zul Hijjah. Allah. Ha, jadi kena pandang-pandang. Nah, macam mana nak bagi ramai jemaah tu? Ha, ini berpegang pada amanah. Itu tanda kita sayang pada sunnah. Allahu a'lam. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas atas penjelasan, penerangan yang cukup jelas kepada kita pada malam ini. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ilyas tadi sememangnya penting untuk kita semua amalkan, dan itulah yang kita harapkan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita dah faham apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita buat, balik nanti insya-Allah cuba koreksi diri supaya kita dapat mengemaskan ataupun improvekan lagi diri kita untuk kita sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan saya hormati sekalian, kita selesai pusingan yang kedua. Tadi saya dah minta kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada soalan yang ingin ditanya, boleh angkat tangan dan kemukakan soalan tersebut. Adakah daripada muslimin? Apakah lari keluar pasal apa? Dah tak tanya orang nak keluar semua. Boleh masuk. Jangan-jangan dua keluar. Baik, baca silap. Ada mic satu. Cakap je, cakap je. Ha, cakap boleh je. Dia tak menghimpun. Cakap, cakap. Ha, dia cakap je, cakap. Bismillah. Ha. Dia kena buih tak bunyi. Dia tak boleh tiup. Banyak soalan. Lama taruh. Ha. Ya, boleh, boleh. Cakap sudah. Pada malam ini untuk ditenangkan kepada masyarakat pada malam ini. Allah.
Baik, sebelum saya beri kepada ahli panel, saya nak jelaskan balik persoalan tersebut sebab kadang ada yang agak kurang jelas. Soalan pertama berkaitan dengan majlis agama, betul, yang menghalangi program-program majlis ilmu di masjid-masjid. Itukah soalannya? Secara umum, secara umum di masjid, di mana-mana, di pengganggu di sudut apa, penceramah tak boleh nak sampaikan ceramah ataupun menghalang penceramah ataupun gitulah. Oh, tepuk tangan dalam majlis. Oh, bukan majlis agama. Saya duk fikir majlis agama, maksudnya tepuk tangan dalam majlis agama. Dalam majlis macam majlis apa-apalah. Jadi tepuk tangan tu apakah dibolehkan? Kemudian yang keduanya salam. Salam maksudnya salam dalam majlis. Dia masuk dalam satu ceramah, kemudian dia bagi salam ataupun dia masuk dalam tempatnya umum, dia bagi salam. Ya baik. Oh, budak. Oh, okey. Dan majlis-majlis yang ada perkara-perkara maksiat. Baik. Kemudian yang ketiganya ialah anak-anak muda yang kurang amalnya, yang kurang semangat. Baik. Jadi kepada yang mana ya? Soalan yang ketiga ya. Ramai anak saya yang lain. Aduh. Macam mana buat ni? Nak bagi dia buat sembahyang atau apa? Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian. Saya nak kongsi ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam hidup ni, baik itu kita kena belajar untuk bersifat memahami terlebih dahulu. Ada setengah kawasan kadang kita pergi tu masih lagi dari segi dakwahnya tu kurang. Kalau kita duduk kampung limbung saja, kita tak pergi mana-mana, kita takkan tahu apa jadi di luar sana. Di sini alhamdulillah kita punya program dakwah ke apa semua kan. Senang kata semua pakat dai hintek lah semua sini nampak kan. Dai bertanda semua ni, semua jenis mayang bagus. Cuba kita pergi setengah kawasan-kawasan yang kadang kita tengok dakwahnya baru nak pelan-pelan nak mula. Saya kadang saya biasa ceramah ke belah-belah pedalaman mana tuan-tuan. Tengah saya ceramah, bawah tempat saya ceramah tu babi. Jenuh istighfar kita. Kalian semua tak bertakwa pada Allah. Takkan macam tu, sabar. Pelan-pelan. Kan? Jangan kata babi tepuk tangan tu biasa sangat. Biasa sangat. Yang perempuan-perempuan nak main hulung salam kita pun ramai. Kita hajak dia dulu pelan-pelan ni semua. Termasuklah dalam isu apa ni, sembahyang. Kadang-kadang kita perlu muhasabah. Dalam Quran Allah Taala mengajarkan ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan lihatlah apa yang kamu telah buat, yang kamu telah siapkan amalan-amalan kamu tu untuk menghadap Allah. Apa yang saya nak beritahunya ialah kadang-kadang kita mungkin banyak lebih ini anak muda ni semua teruk alih, merapu, mengarut, syaitan banyak semua ni, melalai, laro, nyanyi banyak. Akhirnya, apa kita buat? Apa kita buat? Baik itu kalau tengok kebanyakan ulama lebih suka bertindak dari komplain. Dia komplain tak mana. Tiap kali kalau itu je lah yang lu tanya, mana anak muda. Apa tindakan kita buat? Duk marah budak muda tu tak habis lagi. Duk jokah tak habis. Apa ni pun semayang. Baguslah dia main mayang. Hak seluar koyak apa sekejap kita habak lah kat dia. Dia main dulu. Dia main dulu. Dia baru nak langkah. Baru nampak muka. Tengok. Pakcik ni. Biasa pakcik lagu tu umur tak panjang. Jangan risau. Dia darah tinggi banyak dia tu. Lepas itu dulu-dulu saya ingat dalam satu majlis ilmu, ada satu orang ni dia tanya dengan ulama tu. Dia kata, Tuan Syekh, kebetulan kawan dia hak jenis tak main sembahyang masjid tu, ada sekali dia saja nak tembak. Buka soalan, elok sangat. Dia tanya soalan, Tuan Syekh,
apa hukuman balasan untuk orang yang tak semayang? Apa balasan? Sila jawab. Tok Syekh tu pun senyum, orang alim mesti tenang, relax. Tapi masa dia tengah tanya tu, mata dia duduk relin, tahu relin eh? Habib tahu relin, relin eh? Dia tengok kawan dia tak main-main yang majid tu ni. Tengok tak pergi jawapan. Pukul balas habis belakang. Tengok. Sindir-sindir. Sekali Syekh tu jawab, jawapannya begini. Untuk orang yang tak semayang, malah mayang ni semua, pegang dia punya tangan, tarik main masjid. Allah. Orang yang tanya, loh. Tuh. Kau nak abang kata kena patuk mengulang suja'ul aprok ke masuk neraka paling bawah ke apa, biar takut berpeluh sikit dia tu, dah pegang tangan dia, oh main masjid, selesai masalah. Hidup kita asyik hukum-hukum orang tak selesai. Apa perancangan kita yang boleh kita buat tarik anak muda? Saya pengalaman doktor, kadang pergi ceramah sana sini, ada setengah masjid dia buat program-program belia atau anak muda, dia macam-macam dia buat, ada futsal lah apa semua, main ke apa, main badminton. Pekarangan masjid. Masjid ni bukan tempat semayang saja. Lepas duk main-main lagi, orang bang. Dia mainlah semayang. Ada tengah masjid saya pergi tu kadang, dia buat macam playground, macam taman mainan budak-budak tu. Dia invest sikit lah. Budak nak main, biasa dia nak main tu, dia ajak mak bapak sekali. Mak bapak tu pula, mak tu rambut jalur gemilang. Pak tu seluar pendek. Anak ajak pergi masjid, bukan nak semayang, nak pergi main. Jadi pak pula anak ajak pergi masjid. Allah, cari kepiah, cari kepiah. Cari kepiah mana kepiah. Boh, kepiah seluar pendek. Tak kena lagi. Main masjid. Orang azan jadi malu Allah. Masuk semayang, cari kemplekat. Allah, Allah. Dia dakwah. Jadi saya ingat, bagus kita fikir macam mana nak buat ni semua. Tapi dalam masa yang sama, apa inisiatif kita? Tarik anak muda. Mungkin bang kali panggil penceramah yang mungkin umur lebih-lebih kurang dia, yang lebih memahami jiwa dia, tarik hati dia. Saya dulu cik-cik tuan-tuan. Ni kalau kalau itu konteks masyarakat. Kalau ayah-ayah pula, saya dulu arwah ayah bawa mai masjid dulu, saya ingat saya lah. Dajah 3 kot masa tu. Dajah 3, buat mai dah. Dajah 3 mai masjid ni macam adik-adik jawab bang. 4. Oh, besar lah. Tapi ustaz handsome sikit lah pada adik dulu ni. Macam saya dulu dajah 3 main masjid, tuan-tuan agak kalau cakap macam ni, faham tak? Faham tak? Tak faham apa. Duk melangut lah. Tambah kalau tok guru dulu kan, jenis mungkin lah, kita taklah kata apa, maksudnya bahasa dia tak dalam melawak ke menyanyi apa. Allah cemuhilah kita. Allah nak mana, bengkok-bengkok. Sat-sat lena. Ayah saya pulas tu. Dia pulas 360 darjah. Oh, oh, mengaji lena. Main semangat. Oh, dah tak faham. Saya fikir pasal-pasalah ayah saya paksa agak main masjid. Rupa dia nak ajak. Walaupun tak faham, barakah majlis ilmu tu ada. Betul. Ayah saya ni dia ada satu perangai. Dia kalau dia jumpa mana-mana ustaz tu guru, dia suruh. Doa, Tuan Syekh tolong doa anak saya sikit. Tolong doa anak saya sikit. Banyak macam tu. Orang tua-tua dulu kalau jumpa tok guru, minta tolong doa. Lain minta tolong gambar. Banyak agak macam tu. Lepas ni tak apalah. Ada cerita tempat lain. Wallahualam. Jadi, inisiatif daripada pihak kita. Daripada kita hanya mengkomplain saja. Wallahualam. Tuan-tuan, puan-puan saya hormati sekalian. Selesai sudah. Saya rasa untuk pertanyaan daripada tuan-tuan puan-puan, kita pun dah pukul 11 dah. Masing-masing pun dah mula tengok jam. Saya rasa kalau kita sambung lagi ni, maksudnya ada maksud yang lain. Kena bagi ayam lebih sikit. Kalau tidak semua pakai, pakai lena. Tak balik tapi lena. Baik. Untuk yang terakhir ni, saya nak minta kepada kedua-dua ahli panel memberikan sedikit rumusan apa yang telah pun kita bincangkan pada malam ini, apa yang telah pun kita bualkan pada malam ini, apa yang boleh kita bawa balik sebagai bekalan kepada hadirin hadirat sekalian yang hadir pada malam ini, begitu juga dengan penonton yang di dalam online di sana. Apakah yang boleh diberikan kepada kami semua ini supaya kami boleh pegang benda itu, dan sampai bila-bila bekalan itu akan menjadi amalan kepada kami semua? Saya rasa Habib. Okey. Baik. Silakan kepada ustaz. Yes. Allah cabut dah. Cabut dah.
Tak apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai orang lah ni saya duk jumpa, dia duk tanya. Dia kata, "Ustaz lah ni, kami pun pening lah. Pening apa ni, nak dengar hak mana betul ya? Ustaz tu kata lagu ni, dia ni pula kata hak ni. Malam ni mujur panel dua orang. Umai 3-4 orang lagi berapa banyak pahaman pula buat balik malam ni." Jadi, satu macam mana kita nak tahu, Ustaz? Guru ni dia bagus tak bagus untuk kita nak mengaji dengan dia? Macam mana kita nak tahu ni, Ustaz? Macam mana ni nak tahu? Ginilah tuan-tuan. Agama mengajarkan dalam kita usaha nak menuntut ilmu, apa benda yang kena jadi dia panggil garis panduan dia. Ha, macam ni dengar baik-baik. Dalam agama mengajarkan la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi ila al-khamsi. Jangan duduk dalam satu majlis ilmu kecuali kita. Sebab tidur tadi tu macam zaman kecil tu. Apa kata tadi tu salah. Ilah ilah kacau semua. Ha ni baru betul kacau. Ha, jangan hang duduk dalam satu majlis ilmu kecuali tok guru tu boleh bawa hang daripada 5 perkara kepada 5 perkara. 5 perkara kepada 5 perkara. Ada benda tu, duduklah dalam majlis dia. Apa? Pertama sekali, minasyaki ilal yaqin. Daripada syak kepada yakin. Sebelum mai tadi, rasa wah-wah. Biar tahu jangan keliru. Boleh tak boleh? Sah tak sah? Apa-apa majlis ilmu lah. Boleh tak boleh? Tak tahu. Mai-mai, faham dah. Yakin pula. Kalau sebelum ni yakin, mai-mai, loh, batu. Boleh ke tak boleh? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Macam mana pula ni? Jadi kalau macam tu tak apa nak elok. Yang eloknya ialah tok guru tu bawa kita daripada wah-wah pada yakin. Keduanya, wa minal kibri ila tawadhu'. Daripada sombong kepada merendah diri. Sebelum mai tadi mungkin berasa kemas. Dengar-dengar ni apa? Kita tak ada apa rupanya nak. Kita sama sahaja. Bezanya cuma sambung. Sejak bila pula tak hafal lagu tu? Saya tahu tuan-tuan hafal lagu apa. Mengantuk, nak tidur mana? Habib belum hafal lagu tu ya. Bagus lagu tu, enak sekali lagu tu. Yang ketiga, wa minar riya ilal ikhlas. Daripada riya kepada ikhlas. Sebelum ni jenis buat amal, kira nak nunjuk ke orang lah. Tawah pun live. Ceramah tak apalah live. Tawah pun buat live Facebook. Sedang tawah pertama. Bagi bantuan. Sedang meredah banjir. Memberi bantuan. 5 live. Nak nunjuk. Salah. Saya tak kata salah. Tapi kalau hidup nak kira hak tu nunjuk ke orang macam. Macam tak seronok ibadah kita. Tapi dengar saja daripada tok guru tu. Balik jadi ikhlas. Bagui. Yang keempat. Wa minar rughbati ila zuhud. Daripada tamak kepada zuhud. Dan yang kelima, wa minal adawati ila nasfah. Maksudnya, daripada permusuhan kepada perdamaian. Maknanya, kita sebelum ni ada benci, ada meluat dengan orang ke apa. Ada putus silaturahim ke apa. Sejak mai majlis tu, rasa insaf. Allah, aku ni tak patut semua. Maka itulah guru yang bagus. Tapi kalau guru tu duk semarakkan lagi, tok so duk mengaji dengan ustaz tu tak betul, ini tak betul, dia ni bukan betul, ingat apa-apa, duk mengajak kebencian maka tu tak apa-apa nak elok guru tu. Ingat tuan-tuan, kita hidup ni hanya sementara. Maka siapa-siapa pun kita santuni dan buat baik. Ada orang saya pernah jumpa, dia dah meninggal dah. Tok imam siap boleh tanya, ni jenazah ni belah mana? Astaghfirullah. Dia dah mati lah. Boleh tanya, dia ni belah mana? Dia ni pangkah siapa? Belah mana? Dak, dia tu jenazah dah. Belah apa? Dia dah belah dah. Tosok duk tanya lah pula, dia tak boleh bangun. Dah boleh mengundi, tak boleh dah. Punya totok sangat, punya perjuangan apa, tak tahu, sampai meninggal. Pun duk tanya lagi lagu tu. Tuan-tuan ingat, saya takut antara penyebab solat kita tak diterima Allah adalah kerana wa akhawani mutasarimani, dua saudara yang saling tak bertegur, antara golongan tak diterima dia punya semayang. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah. Lima benda kita boleh bawa balik daripada Ustaz Ilyas pada malam. Pegang semua-semua benda. Habib, terima kasih kepada Habib dan juga Ustaz Ilyas. Daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik kepada siapa yang mahukan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, yang berharap untuk mendapat keredaan Allah, yang berharap untuk mengenal akan akhir hari akhirat. Dan juga mereka itu ialah mereka yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Hasbi Rabbi penerangan, penjelasan kepada kita semua agar kita semua dapat bawa balik perkara yang penting dalam hidup kita. Moga kita ada petunjuk untuk kita amalkan selepas ini dan mendapat sesuatu yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Terima kasih kepada AJK, Tuan Imam dan juga Ahli Jawatan Kuasa Masjid yang telah pun menjemput kami untuk beraksi pada malam ini. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi hadir pada malam ini, menyengkang mata tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendengar mutiara-mutiara kata ini. Saya faham, masing-masing kadang-kadang pukul 10 dah pun masuk tidur, pukul 10.30 dah masuk tidur. Malam ini kita boleh berjaga sehingga pukul 11.30 malam. Ini merupakan satu benda yang membuat kejutan terhadap nafsu kita sendiri, yang nafsu kita sentiasa kadang-kadang tidur awal, tapi pada malam ni kita boleh menyengkang nafsu kita, kita boleh lawan nafsu untuk kita berada lebih lama pada malam ini untuk kita mendengar tazkirah dan juga peringatan daripada ahli panel kita pada malam ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita keberkatan dan kerahmatannya dan memberikan kita lautan keampunan terhadap segala apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Dan kita mengharapkan apa yang akan berlaku terhadap diri dan juga keluarga kita selepas ini ialah kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan salurkan dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ahli jawatan kuasa masjid dan kedua-dua ahli panel, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Dengan itu, marilah sama-sama kita tangguhkan forum kita pada malam ini dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.